Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai update daftar harga mobil Honda Mobilio terbaru di bulan November tahun 2021 lengkap dengan diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda Mobilio. Pertama, kita mulai dari mobil Honda Mobilio yang tipe S manual. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe S manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp198.100.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp186.100.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe S, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Honda Mobilio yang tipe E. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe E manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp217.700.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp205.700.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe E manual, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe E otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp227.900.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp212.900.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe E, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Honda Mobilio yang tipe RS. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe RS manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp240.300.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp228.300.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe RS manual, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe RS otomatik di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp250.500.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp238.500.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe RS model singleton, sekarang kita beralih ke mobil Honda Mobilio yang tipe RS model two-tone. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe RS manual two-tone di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp241.800.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp229.800.000. Dari mobil Honda Mobilio yang tipe RS manual two-tone, sekarang kita beralih ke yang transmisi otomatik. Untuk mobil Honda Mobilio yang tipe RS otomatik two-tone di wilayah Jawa Tengah pada bulan November tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPN-PM menjadi Rp252.000.000. Untuk diskonnya pada bulan November tahun 2021 sebesar Rp12.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp240.000.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Honda Mobilio yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mas Utomo. Beliau adalah marketing untuk mobil Honda wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Honda Mobilio terbaru di bulan November tahun 2021, lengkap dengan potongan PPN-PM dan juga diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda Mobilio. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal.
Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda Mobilio semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan berikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.